YouTube Lab Planet, balik lagi sama gue Yudo di Bungkus Network. Gue sekarang nih, baru sekarang nih gue mau pamer bumper baru gue. Sikat! Ya, balik lagi ke Bungkus Network, bangga makanan Indonesia. Gue hari ini lagi ada di daerah Tanjung Duren. Di Tanjung Duren Barat ada yang namanya Karyu. Gue lagi mau nyamperin tempat usaha sohib gue, Bang Bibit. Dia baru buka tempat ini hari Senin kemarin. Jadi hari Sabtu ini adalah grand openingnya dia. Tempatnya di Tanjung Duren Barat, patokannya depan Starbucksnya Tanjung Duren. Ini adalah makanan yang sebenarnya gue mengkategorisasikan sebagai comfort food. Nasi, telur, tapi ditambah kuah kari, telur dadar gitu deh. Gue kalau nasi telur tuh keingetnya langsung makan cuy. Tapi kita coba aja, nyobain semua menu yang ada di Karyu seperti apa rasanya. Kita cari tahu bareng, let's go. Ini menunya ada tiga, ada nasi dadar Karyu, ada nasi dadar sosis sama bakso. Karyu ini nggak pakai sosis sama bakso, cuman ini ada tambahannya. Terus kalau lo mau nambah kuah kari bisa, nambah telur dadar karinya bisa, dadarnya doang bisa, sosis baksonya juga bisa. Kita langsung pesen aja kali ya. Mbak, aku mau nasi dadar sosis sama nasi dadar bakso ya. Makan sini. Oke deh, ya langsung aja. Ini tempatnya ada outdoor, ada indoor. Kita di hari yang panasnya jahanam seperti ini, kita di AC aja kan. Maaf ya, jalannya masih pincang. Julid ya? Oh itu salah ya? Gak apa-apa, saya emang julid, saya butuh honest review. Itu mah pelik. Eh Vin, lu kenapa jualan telur? Apa karena lu cowok jadi lu jualan telur apa gimana? Bro? Udah punya dua. Oh udah punya dua, jadi lu membagikan kebahagiaan. Ya. Jadi gue sebetulnya gini, gue pengen ngangkat makanan yang simple, yang dimana semua orang makan. Cuman gue mau level up dengan rasanya. Oke, okay. Gitu. Makanya lu tambah kuah kari. Iya, gitu. Sebetulnya di bulan depan itu kita ada menu lagi, satu, men. Apa, men? Agak ke Jepang-Jepangan, tapi masyarakat Asia. Waduh, nggak bisa dibisikin dikit nih, hint-hint dikit nih, apa kayak gitu? Jangan-jangan. Nggak bisa begitu, Pak, nggak boleh. Walaupun bad, men, asli, men. Lu belum makan, kan? Belum. Belum makan, kan? Dari bulan Syawal. Pantesan, gendut. Lu buka dari hari apa nih? Gua buka Senin sampai Jumat. Buka Senin sampai Jumat itu dari jam 11 sampai jam 7 malam. Nah, teman-teman kalau kalian lagi di Tanjung Duren, ini bisa banget mampir ke Karyu di seberangnya Starbucks Tanjung Duren. Paling gampang lu searching Starbucks Tanjung Duren, gua ada di pas di seberangnya. Buka dari 11 sampai jam 7. Ini gua cobain ya. Silakan lanjut. Nah, gua mau cobain yang kemarin tuh gua sempat dibawain yang sosis. Kalau yang hari ini gua mau nyobain yang bakso. Ini lo pakainya ada telurnya, pakai kuah kari, bakso, toppingnya sama ini daun bawang, bawang ya, kerupuk, sama kerupuk, sama sambal bawang. Iya. Yeah. Ini sambal di sini nih, men. Jadi dia agak-agak pengertian. Kalau kalian nggak suka pedes, ini pas nih. Tapi kalau sambal lo sengaja kita kasih dikit, supaya kalau misalkan kalian kurang boleh nambah. Karena gue malas kalau misalkan kasih sambal banyak, terbuang. Nggak habis dibuang. Bener. Jadi teman-teman jangan buang-buang makanan. Iya. Yeah. Let's go, gue cobain ya. Gede banget telur lu, sumpah. Iya, karena gue menyesuaikan dengan kualitas dan jenis makanan kita. Oh, senangnya jadi bapak ya sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sekarang gue pengen buru-buru cepet makan biar ketemu anak gue lagi. Oh gitu. Udah kangen cuy. Kangen. Ini gue cobain gak pakai sambal dulu ya, telurnya dulu nih. Seneng gak, Pak ya? Usaha baru, Pak ya? Gak apa-apa, seneng gue. Alhamdulillah gue, walaupun capek tapi seneng. Itulah, moga-moga laris banyak cabangnya. Amin, 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 amin. Oke, kita cobain suapan pertama. Bismillah. Gue udah merem nih. Oh gitu, jadi konteksnya kalau merem tuh berarti cihuy ya. Lo bayangin, ini telurnya dibikin
satu telur dibikin segede ini. Jadi yang lo dapat itu crunchy-nya sama gurih telurnya. Tapi ditiban lagi masih kuah kari. Jadi gue dapat esensinya ada karinya tuh ada hint manis sedikit, yeah, kan? Gurih manis. Gurih manis sama si gurihnya si telur dadarnya. Tapi gue rasa ini gue seneng telurnya gini karena menyeluruh. Jadi tiap suapan nasi lo gak akan kehabisan telurnya. Nah, ini nih mantep. Dengan harga Rp18.000 ya, men ya? Rp18.000 yang sosis atau bakso. Kalau yang original tuh Rp15.000. Cuman gue 2 minggu lagi di promo. Okay. Semua harga gue diskon goceng. Jadi kalau kalian beli Rp15.000 dapat diskon goceng jadi cuma Rp10.000. Ush. Sehari ini sampai minggu depan. Yeah. Ini gue naik hari Selasa, berarti masih ada waktu. Ini lo nonton sekarang, besok lo kesini masih diskon. Masih ada, masih bisa. Apalagi lo di rumah ini udah ada GoFood-nya belum ya? Masih proses sih. Masih. Jadi so far saat ini masih pakai GoSend. Oh, GoSend. Jadi, tapi gue berharap sih kayak bulan depan udah bisa pakai GoFood. Amin. Jadi kalau teman-temannya tinggalnya jauh, kepo pengen nyoba bisa pakai GoFood sih. Oke, semoga cepat rampung ya. Amin. Ini kita cobain pakai baksonya sama daun bawang. Gue kasih cabai dikit nih di sini. Gue deg-degan sumpah. Gue deg-degan sumpah. Nih Yudo kalau cewek-cewek udah gobokin ini. Bakso lo? Cuwi-cuwi gitu ya men? Iya. Yeah. Enak? Sebetulnya beberapa sebelum gue dagang tuh gue udah testing food sih. Kayak buat bakso, sosis, terus bahkan sampai nasi gitu. Jenisnya kita udah testing food gitu. Supaya harganya menyesuaikan dengan rasa tapi tetap enak juga maksud gue. Enggak men, ini kawin men. Gue gak bohong. Oke. Okay. Kawin banget satu komponen untuk semuanya. Jadi biasanya lo makan telur dadar nih pakai saus sambal atau enggak kecap. Ini kali ini gue baru nemuin pakai kuah kari. Ada baksonya lagi. Idi lo bayangin nih. Mantap tuh. Pakai gue makan sendiri, lo pasti udah bosen deh. Udah bosen gue. Iya. Yeah. Gue hampir seminggu aja tuh makan ginian mulu, cuy. Gue akhirnya belajar gini sih, Dok. Gue sering banget kayak misalkan, let's say kayak kita kemarin ke ngikan ya, gue ngikan ya. Gue sempat agak kesel kan flow-nya agak berantakan ya. Terus ribet lah, lama pelayanannya. Tapi pas gue hari pertama buka di Senin, itu gue jidat udah gue sih. Bahwa emang bukan tempat makan itu gak segampang dan gak semudah yang lu bayangin. Jadi lu masih, karena banyak hal-hal yang gak keduga tiba-tiba muncul, men. Bener banget. Dan itu gue panik sih, karena gue gak punya pengalaman di sini kan. Gue punya tim sih, tapi kan gue juga turun tangan kan. Ini usaha pertama lo berarti? Usaha pertama gue. Jadi gue juga berharap sih teman-teman food blogger semua termasuk Yudo bisa punya tempat makan juga. Amin. Kita juga bisa review. Amin. Gitu. Targetnya sih gitu men, tanggap jangka panjang. Makanya gue kagum banget sama lu. Alhamdulillah lu dikasih rezeki dan kesempatan buat punya usaha sendiri men. Lebih punya pengalaman sih. Jadi kalau misalkan Yudo bukan tempat makan, gue bisa at least berbagi pengalaman loh. Bener. Jadi waktu kemarin gue mengikan, gue juga sebel banget sama flow-nya lambat. Cuman ternyata gue dengar cerita Melvin sendiri, emang yang namanya flow sebuah restoran dari lo masak, ngelayanin pengunjung, dan lo ada tambahan review ini, apa request pesan ini tuh, itu gak gampang. Gak gampang. Lo emang karena lagu soalnya hektik banget dong, hektik banget gitu. Karena kan kalau pertama kali buka, lo nggak tahu apa yang bakal terjadi kan. Bener. Apakah bakal rame, ataukah bahan-bahan lo bakal cukup atau enggak. Tiba-tiba lo belum beli ini itu. Iya, wah ribet banget sih. Jadi diacungin jempol buat para pelaku usaha. Gitu. Jadi gue lebih ini sih, lebih objektif sih mungkin ke depannya kalau aku sih. Lebih ada rasa memaklumi juga gue. Enggak, tapi menurut gue lama-lama ini agak oily kalau nasinya udah siram sama si kuah kari. Jadi lo mungkin butuh tambahan nasi lagi kalau emang masih lapar. Ini buat teman-teman yang makan ini dipikirin takarannya, karena buat yang udah berumur kayak gue kolesterol. Iya. Pulang-pulang pusingnya. Oh iya, gue kan kemarin makan kari dulu kan pagi tuh. Ada teman gue yang buat lo aja nih buat jaga malam, ya udah gue makan sarapan. Itu minyaknya udah tapi dan teng. Iya. Enak sih tapi teng. Ya begitulah, gue juga masih ini sih dong, revisi sana sini sih dari segi porsi, terus packaging gitu loh. Tapi packagingnya lucu banget, lo bisa lihat di sini kayak paper paper apa, paper plate gini judulnya ya. Food pack paper gitulah. Tagline lo lebih baik makan kari daripada kawin lari. Yoi. Lo mau nyobain yang kedua? Yeah. Ini ada nasi telur kari pakai sosis. Kari kui, jadi lo mengajak semua orang makan kari ya, men? Iya, kari kui, betul. Kari kui. Sebetulnya ini menu yang paling best seller sih, sebetulnya di sini. Sosis tuh paling best seller gue. Dari awal gue dagang tuh yang paling banyak pesan tuh yang sosis. Sosisnya banyak sih, men. Iya. Ini ibu potong tipis-tipis. Ada berapa nih? Ada 7. Iya, jadi dia yang lebih banyak. Jadi emang banyak sih gue juga. Kalau gue sih lebih suka yang original ya, kalau gue. Cuma mungkin banyak orang tuh suka yang ada topping-toppingnya kali ya. Biar kenyang sekalian. Mungkin. Tapi lo bisa nambah topping ya? Bisa nambah topping, bisa nambah kuat. Gitu.
ala kan tuh pesannya. Kalau nambah sosis berapa ini? 4.000 apa? 4.000-an ya. Kalau nambah nasi itu 3.000 apa? Gue lupa deh harganya berapa. Gue cuma taunya harga per paketnya doang. Oke. Okay. Nambah telur juga bisa misalnya. Nambah telur bisa. Ala kan tapi ya. Jadi buat yang masih belum puas nih, walaupun lu makannya banyak gak kecewa di sini bisa nambah. Bisa nambah. Makan cuy. Makan. Hai ko next. Next kapan gue sih man? Next. Next sudah dong. Iya. Yeah. Next gue belum janjian sih. Soalnya kita tanggal 30 kan mau ke tempatnya dia. Oh iya iya iya. Kita mau ke apa namanya? Gedebuk lagi. Karena mereka punya konsep baru. Yeah. Tapi gue gak mau promosi itu. Ini aja kari dulu. Ini pakai sambel. Wah kalau pakai sambel, sapi sih sambelnya enak banget. Man. Yakin lo? Yakin. Gue suka banget sambel. Pas masuk sama semuanya soalnya. Soalnya sambel itu banyak yang request kurang pedes sih dok. Kenapa gue bikin nggak pedes? Soalnya takutnya yang nggak suka pedes nggak kemakan. Tapi yang suka pedes masih bisa ngerasain pedes-pedes sedikit lah. Pas buat lu pas sih. Lu kan agak sedikit basah ya. Mungkin gue prefernya sih sambel lo agak sedikit kering men. Oh dimasak lagi ya? Iya. Digodok lebih lama ya? Karena lu pakai kari kan. Ini jadinya gobios kan dia kan? Oh semuanya. Agak belenjek ya? Dia. Jadi sambelnya agak belenjek. Tapi ini enak banget coba. Gue thank you banget sih sama Yudo. Gila lu jauh-jauh men. Telurnya porsi anak-anak kos gede. Gue kadang masih suka ngiler ngeliat lu kalian pada makan ya. Tapi ketika udah jadi gue kayak gue udah kenyang deh ini langsung nih. Itu yang terjadi sama ibu-ibu cuy. Iya. Di rumah kalau makan, kalau masak kan. Iya lapar nih kalau masak. Pas selesai masak kayak gue udah kenyang duluan gue. Bini gue juga gitu kalau masakin gue. Aku udah gak nafsu makan. Enaknya punya bini ya. Jadi pengen. Hai, iya gitu. Gue mau suapin ke di telur ya. Ingat nih, terakhir buat kalian semua, langsung aja datangin ke Tanjung Duren Barat, Kariu. Gue jamin lu gak nyesel, value for money. Gue hancur sih itu men. Dan, men. Oke. Buat nilai dong, kalau gue boleh tanya nih, 1-10, lu bakal kasih berapa nilai? Gue kan gak rating men. Jadi? Gue cukup dengan kenikmatan yang dikasih, gue sangat merekomendasikan ini buat kalian. Oh. Karena iya. Masing-masing pasti punya penilaian masing-masing. Benar. Beda ya. Oke. Benar. Punya apa? Pendapat. Hah? Iya pendapat. Selera. Alhamdulillah. Tadi kalian lihat dapurnya sendiri, mungkin abis ini gue mau bantuin masak kali ya, soalnya ini lagi rame banget. Sebagai teman yang baik, gue mau bantuin masak ya. Sama nganterin makanan. Kita sih butuh SDM sih dong. Iya boleh. Nuci. Masak boleh dong. Gue yang matiin lampu mau gembokin tuh. Boleh. Ini tugas tuh kan tuh dia. Ini jadi lu tempatnya gabung sama ini ya, food court gitu jatuhnya. Iya, tapi lebih difungsionalkannya buat gue gitu. Karena memang kita memang ada sharing tempatnya, cuma gue lebih pakai beberapa space untuk gue. Karena gue minta banyak space karena kan teman-teman banyak yang mau syuting atau gue kadang ada teman datang, gue ngejamunya aja enak. Nyaman banget. Rumah nyaman banget jujur. Ini walaupun kalian makan kayak gini cuman tempatnya kayak kafe men. Sumpah. Yeah. Ini kan maksudnya makannya enggak bisa to go kan. Lebih makanan yang simpel. Take away. Tempatnya tapi kayak kafe, lo bisa lihat interiornya juga bagus banget. Ini belakang gua sangat mencerminkan kita berdua ya kalau makan, kalau usaha jangan takut gendut. Karena kalau kita takut gendut cari duitnya gimana? Iya. Oh iya benar. Lu punya pesan-pesan apa nih buat teman semua yang pengen kesini? Gimana men? Gue nggak pernah menjanjikan makanan gue itu murah atau mahal. Karena itu kan pasti kan relatif ya. Tapi gue bisa menjanjikan bahwa makanan gue enak, higienis, dan ya harganya kualitasnya baik gitu. Karena gue selalu kontrolin tiap pagi kan dengan pegawai gue. Jadi gue punya satu tim tuh yang dimantau kalau pagi dia datang gini. Berdebu nih. Jadi kayak begitu. Karena gue pengen yang makan di sini ya enak, murah tapi tetap sehat juga sih menurut gue. Berarti lo usaha pakai hati ya men? Iyalah, karena gue di dunia YouTube juga food vlogger kan pakai hati men. Jadi gue mau apapun yang gue buat juga dari hati gue. Gue yang pakai hati, mau capek, mau apa banyak penderitaan, cuman tetap aja semuanya akhirnya bikin kita bahagia sih men. Semoga berkah usaha lo, banyak cabangnya. Teman-teman please show some love dan support ke Melvin. Dan semoga Yudo buka tempat usaha juga. Amin. Kalau kita mau sharing juga boleh dong. Kariu ya? Boleh Joy, nggak mau buka tempat makan lain, kita Kariu, punya ide. Kariu Ciputat. Nggak, lu kalau gue kayu aja kayu kui. Kira kui, woi. Boleh tuh. Gue mau ngobrol-ngobrol lagi sama Melvin. Sampai ketemu di depan lagi ya kita closing ya. Makan cuy. Ini dia penghujung acara. Thank you banget buat Melvin yang udah ngundang gue ke grand opening-nya. Dikasih makan gue, alik. Duh, makasih banyak.
udah nonton hari ini, nemenin gue makan. Ayo kita dukung usahanya Melvin, datang ke sini Tanjung Duren 1D, seberangnya Starbucks Tanjung Duren persis, buka dari jam 11 siang sampai jam 6.30 malam. Yes. Oke, apa lagi, Ben? Pokoknya sukses buat Yudo, gue Amin. Thank you sukses banget, doain hubungan gue sama Yudo selalu erat bersama Amin. Mur. Iya, sayang. Eh, yang bawa dong. Jangan lupa follow Instagram gue di Bungkus Network. Wajib. Bang Pin, Melvin Melvelous. Jangan lupa gue upload setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu. Selasa, Kamis, Sabtu. Oke, jangan lupa Bang Pin juga upload setiap hari apa, Min? Selasa, Kamis, dan juga Minggu. Selasa, Kamis, dan Minggu. Oke, jadi hari Sabtunya nonton gue, Minggunya nonton Pin. Oke, 1, 2, 3, peace. Peace. And too soon, man. Oke, Kariu, Tanjung Durian, cus kesini. Sobat Budiman, wajib kesini. Makan cuy!